Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Pecanganom, channel pertopengan, topeng kayu. Kali ini saya akan mereview 3 topeng ini yang baru jadi, baru pasang rambut selesai. Dan ini 3-3-nya mau kirim karena sudah finishing, sudah dijemur juga, rambutnya juga sudah disisir. Dan ini lanjut mau di packing dan dikirim ke pemesannya. Oke, sebelum saya review, jangan lupa ketik tombol subscribe yang belum subscribe untuk kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng di sampingnya agar selalu update terus video-video atau topeng Pecanganom terbaru dari Galeri Pecanganom. Oke, langsung saja saya review topengnya satu persatu. Ini topengnya menggunakan rambut full kuda semua. Rambut full kuda. Nah, yang satu ini adalah topeng rehaban. Jadi bukan topeng baru. Ini batokannya batokan topeng lama yang di restorasi kembali menjadi seperti baru lagi. Dan rambutnya juga diperbarui. Ini kemarin yang baru jadi sama pemiliknya, ini dikirim ke sini dalam kondisi sudah beret-beret, catnya sudah sebagian mengelupas dan rambutnya juga tidak tertata. Jadi sudah agak rusak ya. Tapi masih dipakai ini sebenarnya. Tapi ingin diperbarui lagi. Sebelumnya masih dipakai nari juga. Ini diperbarui catnya. Nah, ini catnya sudah seperti topeng baru lagi, semuanya full. Dan ini yang kemarin giginya tidak ada taringnya sebenarnya. Jadi kemarin giginya pakem. Dan ini direstorasi lagi, ditambahi siung atau taring, jadi seperti ini, tidak kelihatan sambungan taringnya. Ini catnya menggunakan cat kuas finishing glitter warna emas. Model matanya ini dari sebelumnya di rehab lagi sedikit, modelnya diperbarui lagi. Yang kemarin yang aslinya matanya tidak seperti ini, hidungnya ini juga ditipisin lagi, direhab sedikit hidungnya dan mulutnya juga. Ini ada coretannya warna hijau muda dan kuning dan hitam. Bagian pinggir bulatan tengah matanya ini warna merah dan bagian tengahnya warna putih. Ini bagian hidungnya catnya ini hitam, kuning dan putih. Ini merahnya merah agak oranye ya, merahnya agak oranye. Nah, ini bagian belakangnya ini masih utuh. Jadi ini topeng dari Galeri Pecanganom juga, tapi sudah agak lama. Dan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini kalau dari belakang kelihatan topeng sudah lama, kalau dari depan tadi kelihatan baru. Sekarang catnya full baru. Ini cokotannya masih terpasang yang lama karena masih kuat kayaknya. Nah, ini bagian taringnya di sini lur, tadi tambahnya. Kalau dari belakang kelihatan karena tidak didempul nih dari belakang, cuma saya dempul pakai kayu aja, pakai serbuk kayu. Kalau lubang mulutnya tetap sama, lubang mulut biasa ini, hidung dan matanya juga sama, jambrong. Namanya jambrong. Ini kain penutup kepalanya juga baru. Terus rambutnya bagian samping kemarin nambahin lagi yang bagian belakang cukup banyak.
Ini jambulnya baru. Jambulnya kemarin belum ada, dari dikirim ke sini kemarin tidak ada jambulnya. Ini mahkota benang setnya, jepuknya juga baru. Terus alis baru juga. Ini kumis juga baru. Jadi kemarin datang ke sini cuma ini bagian pinggir saja yang depan. Terus ini yang bagian atas semua ganti. Kecuali yang ini. Cuma ini aja. Yang warna coklat dikit ini. Terus ganti semua. Gini loh tampilan keseluruhannya. Mantap ya. Sudah seperti topeng baru lagi dari depan. Oke, lanjut di topeng pakem selanjutnya yang mau kirim. Nah, ini masih ada dua topeng lagi, hampir sama ini modelnya, cuma beda di cat, rambutnya warnanya juga agak beda. Oke, yang ini dulu ya. Yang ini, jadi ini topeng pakem klasik, model matanya seperti ini, model mata lama buatan saya yang paling lama ini, model mata seperti ini. Pipinya tembem. Ini ukirannya warna emas dan hitam saja. Ini warna abu-abu. Terus bagian atas mata ini warna emas. Nah, ini catnya cat kuas, cat semi top seperti ini. Nah, agak kasar sedikit. Tapi ini tidak ada glitternya catnya. Bagian bibir dan mulut giginya seperti ini. Ini bibirnya warna merah gradasi ke pink. Cahayanya enggak kelihatan nih warna pinknya. Giginya warna putih semua. Ini bagian atas gigi warna emas. Janggutnya seperti ini. Terus rambutnya full kuda. Full kuda semua. Ini ada kombinasi putih di bagian samping alis kanan kiri. Ini kerudungnya warna hitam garis merah. Terus bagian belakang, oh ya, hidungnya modelnya seperti ini dari samping seperti biasa. Bagian belakangnya ini rambut bagian belakang. Terus bagian dalam topengnya, nah ini bagian dalam topengnya ada stempel Kit Galeri Pejanganan. Lubangnya mulut, hidung, dan mata. Kacamatanya sudah terpasang juga. Siap pakai ini pokoknya. Oke, lanjut yang terakhir ini. Topeng pakem juga. Modelnya beda sama yang ini tadi. Ini matanya agak bulat bagian sini. Terus lancip ke pinggir. Nah, ini catnya beda. Kalau yang ini finishing pakai glitter warna emas dan merah glitternya. Terus coretannya ini, kalau yang ini tadi warna emas, nah yang ini warna kuning kombinasi hitam. Bagian hidungnya coretannya seperti atas gini, sama kuning hitam dan putih. Nah, ini bibirnya juga beda modelnya beda juga. Terus ini pakai kuning juga bagian atas gigi. Ini bagian coretan bawah giginya lancip seperti ini. Nah, ini pipinya agak tirus yang ini seperti ini. Kalau yang tadi ini tembem bulat. Ini bedanya ya. Kalau yang ini agak tirus. Rambutnya full kuda juga. Yang ini agak pirang, hitam pirang, coklat pirang. Alisnya warna coklat. Ini kumisnya warna hitam. Bagian ujung rambutnya ini warna pirang. Bibirnya juga sama, ini warna gradasi pink merah. Dari samping seperti ini topengnya. Oh, lebek. Mantap. Full kuda tebel.
Ini kain penutup kepalanya sama, tiga-tiganya ini warna hitam garis merah. Coba lihat bagian belakang topengnya. Nah, seperti ini jambulnya. Bagian pinggir. Terus bagian dalam topengnya. Ini bagian dalam topengnya. Coklatan juga sudah terpasang. Ada lubang mulut, hidung, dan mata. Stempel Kid Gallery Bujang Kanong. Oke, siap pakai, mantap. Oke lor, cukup sekian dulu review 3 topeng sekaligus kali ini. Ini lanjut mau saya packing dan kirim. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, untuk pemesanan topengnya bisa langsung hubungi di Instagram saya. Di sana juga banyak foto-foto topengnya. Kalian tinggal pilih saja. Nanti konfirmasi ke saya lewat WhatsApp atau DM. Nomor WhatsApp saya sudah ada di bio yang ada di Instagram. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.